Viral video di media sosial aksi Bupati PD Roni Ahmad alias Abu Syekh saat menyiramkan air di atas tanah yang mengubur badan seorang pria. Video berdurasi 15 detik itu berhasil mencuri perhatian warganet sejak Kamis 10 Maret 2022 lalu. Atas kejadian tersebut, tak sedikit warganet yang mengomentari tingkah Abu Syekh yang dianggap unik dan menggelitik tersebut. Dikutip dari serambinews.com pada Jumat 11 Maret 2022, tampak Abu Syekh yang menggunakan seragam dinas terlihat memegang ceret. Terlihat ceret emas yang berisi air itu kemudian disiramkannya ke atas tanah yang menyerupai kuburan. Diketahui di dalam tanah tersebut terdapat seorang pria yang telah terkubur dan hanya kepalanya saja yang terlihat. Kemudian Abu Syekh menyiram air dari ceret tersebut ke kepala hingga kaki dan sebaliknya dari kaki ke kepala pria itu. Di sisi lain terjadi dialog singkat antara Abu Syekh bersama pria yang dikubur tanah berwarna kemerahan itu dan seorang pria lain di belakang Abu Syekh. Nampak sayup-sayup terdengar percakapan Abu Syekh dengan pria yang dikuburkan itu dalam bahasa Aceh. Melalui dialog itu jelas tergambar momen Abu Syekh sedang melakukan proses pengobatan tradisional kepada pria yang berada di timbunan tanah. Diduga video itu direkam di kompleks pabrik pupuk alami milik Abu Syekh, tepatnya di Gambong Kambue Payapi, Kemukiman Kunyet, Padang TJPD. Namun belum diketahui kapan dan dalam rangka apa video itu direkam. Sebagai informasi, Abu Syekh memang kerap menjadi topik pembicaraan warganet. Diketahui video-video yang merekam aksi unik dan lucu Abu Syekh dalam berbagai momen memang membuat sebagian orang menggelitik. Tidak hanya saat mengobati orang, video dan foto-foto Abu Syekh saat membersihkan sumur hingga tambak milik warga juga menjadi viral di media sosial. Bahkan saat Abu Syekh terjun di pematang sawah hingga ketika menerima tamu-tamu pejabat negara juga kerap viral di media sosial. Sampai saat ini video tersebut viral di media sosial hingga grup WhatsApp. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!